Halo sobat olahraga, jumpa kembali bersama kami di saluran BTK Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan hasil pertandingan Liga Spanyol, klasemen, top skor, dan juga asis terbaru. Inilah untuk hasil Liga Spanyol di pekan tunda pekan kedua tadi malam. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil pertandingan Liga Spanyol di pekan tunda pekan kedua yaitu pada hari Kamis 7 Januari 2021 di mana pertandingan antara Athletic Bilbao versus Barcelona berakhir dengan skor 2-3. Gol kemenangan Barcelona dicetak oleh 1 gol dari Pedri menit ke-14 dan 2 gol dari Lionel Messi di menit ke-38 dan 62. Sementara itu, 2 gol balasan dari Athletic Bilbao dicetak oleh Iñaki Williams di menit ke-3 dan Muniani di menit ke-90. Dengan hasil ini, maka berikut klasemen Liga Spanyol hingga pekan ke-17. Atletico Madrid berada di posisi pertama dengan 38 poin, diikuti Real Madrid dengan 36 poin. Barcelona yang meraih kemenangan di pekan tunda pekan kedua berada di posisi ketiga dengan 31 poin. Real Sociedad di posisi keempat dengan 30 poin. Sementara itu, Athletic Bilbao tertahan di posisi ke-9 dengan raihan 21 poin. Klasemen selanjutnya yaitu ada Real Betis di posisi ke-11 dengan 20 poin, diikuti Eibar dengan 19 poin. Levante, Alaves, dan juga Valladolid di posisi ke-13 hingga 15 dengan sama-sama mengoleksi 18 poin. Sementara itu, Huesca tetap sebagai juru kunci dengan raihan 12 poin. Top skor Liga Spanyol hingga pekan ke-17 ditempati oleh Gerard Moreno, Iago Aspas, Luis Suarez, dan Lionel Messi dengan sama-sama mengoleksi 9 gol. Diikuti Karim Benzema dari Real Madrid dengan raihan 8 gol. Sementara top assist hingga pekan ke-17 Liga Spanyol ditempati oleh Iago Aspas dan Angel Correa dengan sama-sama mengoleksi 6 assist. Karim Benzema di posisi berikutnya dengan 5 assist. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Liga Spanyol, klasemen, top skor dan juga assist terbaru. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa di-subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.